Oke, saya menambahkan di sini adalah draw interrupted exception. Oke, semacam itu. Dan saya mempunyai oke. Saya cut di sini dan saya memberikan di bola. Dan saya ganti dengan G saja. Oke. Dan di animasi saya ganti dengan ini. BL karena saya sudah mempunyai variabel BL.pn. Dan G2D titik koma. Dan sekarang oke, saya masih mempunyai beberapa error. Oke, kita masih mempunyai oke. Sudah saya pergi ke animasi. Oke, di sini AM. Oke, sekarang saya sudah tidak mempunyai error dan jika saya pergi ke sini, Oke, kurang S, saya tambahkan S. Oke, sepertinya sudah benar. Saya coba simpan. Run. Oke, saya masih mempunyai animasi yang sama. Dan dengan penulisan seperti ini kita akan lebih mudah untuk mengecek karena kita mempunyai bola di sini dan di sini kita mempunyai tampilan awal. Oke, di sini tidak saya bisa meremove, menghilangkan di sini. Oke. Kita bisa menggunakan add default serial ID semacam ini atau kita control Z dan kita bisa menggunakan add generated ini dan oke, sepertinya tidak bisa. Saya control Z lagi atau kita memilih yang ini dan akan diletakkan di sini. Dan jika saya run as, saya masih mempunyai animasi yang sama dengan kemarin. Dan kita bisa merubah di sini mungkin 500 kali 300 dan jika saya rubah seperti itu, oke, saya mempunyai 500 dan 300. Dan kita mempunyai animasi yang berbeda karena animasi bola kita memang di setting sedemikian rupa sehingga setiap dia membentur pada dinding maka dia akan berbalik arah seperti itu. Dan saya akan melanjutkan ke beberapa penambahan komponen lagi. Mungkin saya akan menambahkan kotak dan kotak itu nanti bisa diperintah oleh keyboard dan mungkin semacam permainan mungkin nanti di sini di tutorial ini. Dan pastikan selalu subscribe dan cek terus di asstudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi di sana, mulai dari Java programming, JavaScript dan PHP dan jQuery juga ada. Anda pastikan untuk
melihat semua materi yang ada di asesstudio.org dan silakan pilih materi yang ingin Anda pelajari. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.